Kembali lagi bersama saya dari channel YouTube Yan Bodi Kita. Nah, kali ini guys, saya akan melakukan pembongkaran lagi untuk satu mobil Alphard, yang dimana Alphard ini akan saya upgrade menggunakan versi yang ANH 30. Nah, saat ini kita sedang melakukan pembongkaran terlebih dahulu untuk bagian bumper depannya, dan mobil ini adalah tipe yang premium sound. Nah, keunikannya adalah untuk headlamp dia berbeda, dia ada warna hitamnya. Biasa kan kalau yang versi yang ATPM ataupun tipe yang G, dia full chrome ya. Tapi kalau yang premium sound, karena dia premium, dia berbeda sendiri. Nah, dan selain itu juga sampingnya juga sudah ada nih, bagian sampingnya, dan akan kita upgrade. Pokoknya teman-teman lihat juga nanti hasilnya seperti apa, karena di kita ini selalu kita tampilkan untuk step-step pembongkaran nih. Jadi saat ini sedang melakukan pembongkaran, nanti teman-teman juga ikuti untuk step melakukan pemasangan sampai nanti saya akan mereview untuk hasil akhirnya seperti apa. Oke, jangan ganti channel, pokoknya terus mantengin di channel YouTube Yan Bodi Kit. The haters gotta say, I know everything I do is gonna make them fade away. Yeah. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something, yeah. Well, all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something, yeah. Yeah. Then all you really need is hope. Take a look in the mirror, are you seeing some fear? You hear the voice in your ear, can you start to see clear? Are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are? Yeah, when you stand right here and say no, I'm never gonna give up, I'm never gonna slow. The one that doesn't give up, never loses to a foe. The one that could show to myself I could go all the way to the top, can't stop me. I'm a soldier, always closer till it's over. Older, but I'm bolder, moving forward, molder, never slower, good to know ya. Don't go make me draw my shoulder, you need to believe you can achieve everything that you dream. Everything that you need is in the air that you breathe. It's in the mind that you feed. It's in the time that you bleed. Every second of life is another blessing to me. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something, yeah. Well, all you really need is hope. Guys, bagi kalian yang pencinta mobil Alphard, khususnya untuk generasi kedua, bingung mobilnya standar, karena memang mobil standarnya pun juga bumpernya kurang bagus, kurang enak dilihat, dan juga kalian bosen untuk penampilannya, saya memiliki solusi. Solusinya apa? Kalian harus melakukan pengupgradean. Nah, pengupgradean pun juga harus memiliki step pengerjaan yang baik. Yang baik itu seperti apa? Yang baik adalah kita melakukan pengerjaannya tidak ada merusak bodi sama sekali. Artinya tidak ada melakukan pemotongan, dan pemasangannya pun juga plug and play. Yang pasti adalah pemasangannya harus presisi. Seperti mobil yang sudah selesai saya kerjakan, ini pemasangannya pun juga udah benar-benar wah top lah. Pokoknya hasilnya sangat rapi. Dan pokoknya kita kasih garansi, saya selalu bilang kalau misalkan pemasangan di kita kalau nggak rapi, kita kasih garansi bagi teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang material, material ini saya jelaskan lagi, ini adalah berbahan plastik. Jadi sama kualitasnya, sama bawaan si mobil, bumpernya, dan kroman juga ini good quality. Bisa dilihat benar-benar mengkilap banget. Tapi kalau teman-teman yang suka bertanya, kira-kira kerumahnya kuat awet apa enggak? So far kita udah pasang puluhan mobil untuk ini, nggak ada pernah ada komplainan. Karena saya selalu menganjurkan kalau untuk kerumahnya awet, kalian harus dirawat. Karena kalau misalkan segala sesuatu juga kalau nggak dirawat kan juga ya cepat pudar, cepatnya bagus. Nah, itu. Dan selain itu juga ini juga saya sudah kontrol lagi, yang dimana dari depan dan belakang pemasangannya pun juga sudah rapi dan presisi. Teman-teman yang selalu setia nonton video saya, jangan bosan ya kalau saya suka selalu mereview tentang mobil Alphard. Nah, karena memang di kita ini selalu banyak banget melakukan pengerjaan mobil Alphard, karena di kita ini selalu continue. Dan selain itu juga kan saya juga banyak melakukan pengerjaan ya, seperti mobil Mercy, mobil BMW dan yang lain-lain. Yang pasti mobil yang selalu masuk di tempat kita selalu saya review untuk hasil pengerjaannya seperti apa, karena itu harus penting. Teman-teman yang pengen juga masuk bengkel, mobilnya masuk di bengkel kita, kalian harus tahu juga step pengerjaan kita itu seperti apa, karena saya selalu transparan untuk melakukan pengerjaannya, mulai dari pembongkaran,
dan yang paling pentingnya ini adalah tentang materialnya seperti apa. Kalau yang pengen tahu materialnya seperti apa, bahannya, teman-teman bisa datang ke bengkel saya kok, saya tunjukin nih materialnya seperti ini. Dan di kita ini memang selalu to be continue untuk melakukan pengerjaannya. Nah, contohnya mobil ini udah selesai nih saya kerjakan, nah saya masuk lagi untuk mobil Velfire. Nah, jadi seperti itulah kegiatan kita sehari-hari untuk melakukan pengerjaannya. Selesai satu, masuk satu, bahkan selesai satu, masuk dua. Tapi kita selalu mengatur jadwalnya dengan sesuai takaran pengerjaannya kita. Jadi kita melakukan pengerjaannya pun juga sudah ada SOP waktunya, kapan selesainya, kapan mobilnya masuk. Jadi melakukan pengerjaannya pun juga nggak buru-buru. Semua hasil yang saya mau juga sempurna, tidak ada kekurangan apapun. Kalau ada yang kurang ya kita cek lagi supaya mobilnya setelah keluar dari bengkel kita itu hasilnya sempurna. Karena saya selalu bilang, kalau kita memberikan hasil yang terbaik, kalau kita melakukan pekerjaannya dengan segenap hati, otomatis yang didapat pun juga akan dapatnya yang baik. Nah, makanya nggak heran di bengkel kita banjiran, karena banyak banget saya melakukan pengerjaan mobil Alphard. Bisa dikatakan, kalau saya bilang, maaf bukan sombong, kita salah satunya pencetak rekor untuk melakukan pengerjaan upgradean Alphard ini paling terbanyak. Nah, teman-teman juga pengen tahu dong nanti hasil detailnya seperti apa, jangan putus untuk nonton videonya, kalian harus nonton sampai habis. Karena kalau kita melihat sesuatu, kalau cuman lewat gambar, kalau teman-teman yang melihat juga secara simpel gambar itu kurang puas. Jadi kita juga nggak tahu nanti hasil finishingnya seperti apa. Salah satu adalah curhatan customer karena dia melakukan pengerjaan nggak sesuai dengan ekspektasi yang bengkel tersebut memberikan gambar, tapi dia agak kecewa setelah mobilnya selesai. Nah, itu dia, makanya saya selalu rajin untuk membuat konten untuk hasil pengerjaan di workshop Bian Body Kit nih seperti apa. Jadi kalian harus support terus channel saya supaya saya lebih semangat terus nih untuk mereview-review mobil yang khususnya masuk di bengkel kita. Oke, pokoknya dilihat ya semuanya. Dan terima kasih teman-teman yang selalu nonton video kami. Dan jaga kesehatan selalu nih guys, karena COVID ini kita harus mematuhi protokol yang ada di Indonesia. Harus pakai masker dan juga harus rajin cuci tangan. Kita harus juga jaga jarak. Kok lu bikin video nggak pakai masker? Nah, karena saya lagi nge-review, otomatis saya nggak pakai masker. Tapi sehari-harinya saya juga pakai masker kok. Oke, semoga COVID ini juga cepat berlalu, karena dengan saat ini tanggal 21 Juni COVID ini makin meludak, makin naik. Nah, saya doakanlah COVID ini juga cepat berlalu supaya juga teman-teman harus mematuhi. Kalau teman-teman nggak mematuhi tentang protokol, ya bagaimana COVID itu bisa hilang? Salah satunya adalah kita harus bergotong royong untuk kita menjaga jarak dan mendukung apa yang ada pemerintah ini kasih syarat, yaitu untuk kita semua. Pokoknya untuk kebaikan kita semua lah. Oke, terima kasih. See you. Ditunggu video berikutnya ya. Bye. When you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is bad and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Let's wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you wanted to be. I feel right and I'm proud, hype and I'm loud, I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me, till I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd, I won't feel down. I got hope right now and I know I'll be found. I don't really care just what all other haters gotta say. I know everything I do is gonna make them fade away. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something, all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. Then all you really need is hope.
Take a look in the mirror. Are you seeing some fear? You hear the voice in your ear. Can you start to see clear? Are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are? Yeah, when you stand right here and say no, I'm never gonna give up. I'm never gonna slow. The one that doesn't give up never loses to a foe. The one that could show to myself I could go all the way to the top. Can't stop me. I'm a soldier, always closer till it's over. Older, but I'm bolder. Moving forward, bolder, never slower. Good to know ya. Don't go make me draw my shoulder. You need to believe you can achieve everything that you dream. Everything that you need is in the air that you breathe. It's in the mind that you feed. It's in the time that you bleed. Every second of life is another blessing to me. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something, yeah, well all you really need is hope. I just want you to trust me. If you wanna be something, yeah, yeah, let's go, yeah. It's what you need when you're down, need when you're out. It's what you need when you're sad and when you feel left out. You feel an energy drop and then creeps out. But with a little bit of hope, you can figure it out. Keep your head high, even when you're down inside. Through the pain you fight and through the painful nights, you keep striving, keep trying, keep driving, rising, keep thriving, surviving.